antara yakin dengan nggak yakin ya, saya saat itu saya antara yakin dengan nggak yakin angka nominalnya 20 juta. Lalu ketika tadi saya mendengar, ketika tadi saya ditanya oleh penyidik, beliau mengatakan bahwa keterangan DS mengatakan saya hanya menerima 10 juta. Lalu saya pastiin lagi sama istri dan ya ternyata hanya 10 juta, tidak sampai 20 juta. Keterangan DS memberikan hanya 10 juta gitu ya? Betul. Jadi dikonfrontir ya Bang? Iya. Kenal DS gimana sih? Kalau belum tahu DS. Saya kenal Mas DS itu dari salah satu teman. Dan ya awalnya kan memang teman saya menawarkan, ayo kita kenalan dulu dong sama DS gitu untuk menambah relasi gitu. Dan saya pun nggak tanya, nggak tahu juga kan, kita nggak tahu background seperti apa, dan saya pun hanya berpikir saat itu menambah teman adalah menambah rezeki bagi saya gitu. Dan ya lalu nggak lama setelah itu kita melangsungkan pernikahan, yang mana saya kebetulan juga mengundang saudara DS untuk hadir ke pernikahan kita. Lalu pada hari H, saudara DS memberikan amplop senilai 10 juta rupiah begitu. Tadi di pertemuan dengan DS enggak sempat ketemu. Oke. Kaget enggak sih kalau ternyata jadinya begini? Cukup kaget enggak dengan ya ternyata tertangkap dan jadinya seperti ini? Seret gitu. Dari jalan sama. Kalau Lesi sebagai istri seperti apa lagi? Menanggapinya? Ya karena awalnya siapa sih yang dikasih rezeki tidak bersyukur, ya bersyukur aja gitu. Karena sebelumnya saya juga tidak tahu backgroundnya seperti apa, jadi ya doain yang terbaik aja. Karena kita kenal sama orang atau berbisnisnya. Ya intinya gini, kita kan berteman tidak memandang dari siapa dia, backgroundnya apa, latar belakangnya apa. Kita hanya berusaha untuk berteman baik. Terlepas apa yang diberitakan, ya mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa membuat pelaku atau bisa membuat saudara DS yang sedang dalam proses penyidikan, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya, jadi orang yang lebih baik lagi. Atau kalaupun memang yang diberitakan benar, ya mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan itu tidak hanya berlaku untuk saudara DS, juga berlaku juga untuk kita semua. Karena pada dasarnya menurut saya tidak ada manusia yang benar-benar sempurna gitu. Tidak ada manusia yang benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali gitu. Sampai enggak